Pemberian vaksin influenza secara percuma kepada warga emas 65 tahun ke atas akan dipertimbang. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Dr. Nor Azmi Ghazali, cadangan itu dilihat efektif dalam memastikan kesihatan warga emas golongan yang berisiko tinggi mendapat komplikasi sekiranya dijangkiti wabak itu berada pada tahap baik. Justeru, warga emas digesa mendapatkan suntikan vaksin influenza bagi mencegah penyakit sekaligus mengurangkan risiko kemasukan ke hospital dan kematian. Kalau itu saya sebut tadi, saya akan bawa dalam dalam mesyuarat di KKM bersama dengan Yang Berhormat Menteri untuk menyatakan kepentingannya yang saya rasa penting. Pakar-pakar pun menyatakan penting tadi dan ada cadangan daripada persatuan ni. Persatuan tadi untuk memberikan free bagus sebab apa untuk untuk memudahkan lagi orang-orang yang 65 tahun ke atas dan saya percaya orang 65 tahun ke atas pun bukanlah bilangan yang ramai daripada rakyat Malaysia ini. Jadi perkara itu penting dan akan dibawa dalam meeting dalam KKM untuk diperhalusi. Datuk Dr. Nor Azmi berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran kempen Preventing the Flu at 65 and Beyond di Petaling Jaya.